Nanti bisa kita mulai tepat pukul 1 insya Allah. Dan saya berusaha menghidupkan rekaman dan streamnya. Nah, itu sudah ada notif di Omar. Kalau kita rekamannya sudah hidup. Semoga nanti kita tidak terkendala oleh sinyal dan mati lampu ya. Kadang kan kalau udah mati lampu itu udah nggak ada toleransi lagi. Kita mutlak harus didukung oleh listrik dan sinyal. Oke, sedang menghidupkan streamnya. Pilih sebentar. Oke, sudah live Pak Omar. Yeah. Bisa saya mulai Pak Omar? Bisa Pak. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat siang Pak Umar Agustian Alifuddin ya, sebagai narasumber pada siang hari ini sebagai SRB Jawa Tengah tahun 2021. Yang akan menyampaikan materi tentang sosialisasi fitur rumah belajar. Yang pertama, tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu kita panjatkan. Sebagai wujud syukur di antaranya kita terus untuk menimba ilmu, menambah pengetahuan, pengalaman dan berbagai kegiatan yang dapat menambah kapasitas dan kapabilitas kita baik sebagai guru, mahasiswa maupun dosen yang ikut bergabung dalam kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di YouTube channel maupun di Microsoft Teams, seperti biasa kita mulai tepat pukul 13.00. Nanti yang belum bergabung biasanya akan menyusul seiring berjalannya waktu. Untuk siang hari ini nanti Pak Umar akan presentasi tentang fitur rumah belajar kurang lebih 45 menit. Mohon maaf juga mikrofon Bapak Ibu kami matikan untuk menghindari noise. Maka akan kami izinkan untuk bisa dibuka pada sesi diskusi. Nanti ada sesi diskusi kurang lebih 15 sampai 20 menit di akhir acara setelah Pak Umar mempresentasikan materi pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, daftar hadir nanti akan kami bagikan ke grup agar lebih mudah ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses daftar hadir secara maksimal sampai waktu 4 hari ke depan. Mungkin Pak Umar sebagai pemateri sudah siap untuk menyampaikan paparannya, Pak Umar? Ya, sudah siap, Pak. Oke, silakan Pak Umar. Bisa dimulai waktu kami serahkan sepenuhnya. Monggo Pak Umar. Oke, terima kasih Pak Wahyu Syariati, penyelenggara pelatihan ini. Di sini saya akan menjelaskan, izin share screen, Pak. Oke, silakan Bapak. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Umar Agustian Khalifuddin, di sini sebagai SRB Jawa Tengah 2021 yang akan menjelaskan mengenai Gerombyang. Ya. Gerombyang gerakan omah belajar Gayang. Lebih tepatnya mengenal fitur rumah belajar, ya. Sebelum masuk ke materi, sedikit perkenalan saja, ini salah satu makanan khas dari kota Pemalang. Ya, saya mengajar di Pemalang, tepatnya di SMP Negeri 2 Budeh. Ini salah satu makanan favorit khas Pemalang. Screen-nya masih di layar utama, Pak. Layar utama. Belum ke slide-nya. Belum. Ya. Makanannya belum kelihatan. Itu sudah benar Pak, langsung diarahkan ke slide saja Pak, jangan aplikasi. Sudah Pak, sudah keluar. Share screen-nya all desktop Pak, biar kelihatan semua.
desktop beneran. Dengan ke aplikasi, ya. Nanti pilih yang Windows, desktop atau Windows. Desktop atau Windows. Oke, Pak. Sudah terlihat, ya, Pak? Ya, sudah muncul, Pak. Ya. Oh, ya. Ya, ini salah satu makanan khas dari Kota Pemalang, namanya nasi grombyang. Ya, di sini nasi grombyang ini saya sebagai tema yaitu singkatannya menjadi Gerakan Belajar Gayang. Ya, itu. Nah, ini Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah juga pernah mencicipi makanan khas Pemalang yaitu nasi grombyang. Ya. Sedikit informasi, nasi grombyang ini sejenis nasi campur yang merupakan makanan khas dari masyarakat Pemalang. Nama makanan ini berasal dari bentuk penyajiannya, antara isi dan kuahnya lebih banyak kuahnya sehingga kelihatan bergoyang-goyang. Makanya namanya nasi grombyang. Nah, ramuan nasi grombyang ini terdiri dari nasi, irisan daging kerbau, dan kuah disajikan dalam mangkok kecil dan dilengkapi dengan sate kerbau. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mencobanya bisa datang ke Kota Pemalang. Oke, itu sedikit tentang makanan khas Pemalang yaitu nasi grombyang yang saya jadikan sebagai tema. Oke, lalu gayang di sini itu identitas dari Provinsi Jawa Tengah yang artinya itu gembira. Oke. Lalu saya jelaskan masuk langsung ke fitur-fitur portal rumah belajar. Ya. Ini salah satu portal rumah belajar yaitu belajar.kemendikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa belajar mengenai rumah belajar. Ada berbagai macam fitur. Nah, sebelumnya apa sih itu rumah belajar? Nah, rumah belajar itu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunitas yang mendukung interaksi antar komunitas sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun guru. Mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat. Nah, dengan menggunakan rumah belajar ini, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, seluruh konten ini insya Allah sangat bermanfaat dan gratis, Bapak Ibu. Nah, langsung masuk ke fitur-fitur rumah belajar. Nah, yang pertama ada yang namanya kelas maya. Ya, kita coba masuk ke kelas maya. Ini tampilan dari kelas maya. Kelas maya ini bisa caranya itu daftar terlebih dahulu. Ya. Daftar, maka daftarkan sebagai penyelenggara dulu. Nah, penyelenggara sekolahnya mendaftarkan dulu, lalu daftar sebagai guru. Kalau siswa, daftar sebagai siswa. Nah, ini kelas maya ini itu seperti kita menggunakan Google Classroom, jadi mirip. Nah, di sini saya berikan contoh yang sudah ada. Nah, contoh ini untuk kelas 5 SD. Nah, ini ada kegiatan belajarnya. Nah, ada kegiatan belajarnya, kemudian ada materinya, dan sebagainya. Ini bisa beberapa kegiatan. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga ujian akhirnya. Bapak Ibu guru bisa menggunakannya kelas maya ini dengan login terlebih dahulu. Nanti di situ bisa mulai mengaktifkan kelasnya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi dijelaskan di momen selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan hanya fitur-fitur secara umum saja terlebih dahulu. Oke, itu mengenai kelas maya. Lalu yang kedua ada sumber belajar. Ya, sumber belajar kita buka. Di sini web linknya itu sama, cuma ditambahkan sumber. sumber.belajar.kemendikbud.go.id.
Nah, di sini sumber belajar itu berisi berbagai macam video, lalu ada konten web, ini seperti aplikasi, kemudian ada konten audio. Nah, kalau video itu se-video pembelajaran, Bapak Ibu Guru bisa membukanya dan bisa dibagikan ke siswanya. Nah, jadi selain di kelas, siswa juga bisa belajar di rumah. Saya berikan contohnya, salah satunya. Halo Pak Umar. Gila. Suaranya tidak masuk, Pak. Itu waktu share screen tadi belum dicentang. Belum dicentang. Ya, Sebentar, Pak. aktifkan dulu. Ini Saya pakai yang akan aplikasi apa pakai aplikasi, Pak. Tapi kalau tampilannya seperti browser, Pak, ini, Pak. Ya, aplikasi. Kalau share screen, nanti dicentang dulu, Pak. Di situ ada dihidupkan sound Ya, sebelum sudah, share. Pak. Sudah dicatat. Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak, layarnya, Pak? Sudah. Iya. Suaranya? Sudah. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan nah, ini alam, contoh dari yaitu tentang pembelajaran perubahan kelas wujud 5 benda. Tentang perubahan wujud benda. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah kamu diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud benda merupakan perubahan besar. Ada juga yang melepaskan kalor, yaitu membeku, mengkristal, dan mengembun. Yuk kita pelajari satu persatu. Pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu peristiwa melelehnya es batu. Ya, itu salah satu contoh dari sumber belajar melalui video. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat berbagai macam video-video menarik yang dapat ditampilkan kepada siswa. Nah, itu ada struktur dan fungsi jaringan, kemudian ada kemagnetan, dan lain-lain. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ingin belajar tentang apa. Nah, untuk mencari lebih jelasnya, Bapak Ibu Guru bisa melalui tombol ini, pencarian. Nah, pencarian bisa menggunakan kata kunci, misalkan pelajaran bersama, misalkan bilangan. Nah, bilangan. Nah, nanti tinggal dicari. Kita masuk ke sumber belajarnya dulu. Kembali dulu. Ya. Kita masuk ke sumber belajar. Kemudian kita lihat konten selanjutnya. Di sini ada menu pencarian, bisa dicari. Misalkan bilangan. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, tinggal tampilkan. Maaf. Tinggal diisi datanya nanti di sini. Nanti di sini bisa langsung muncul materi yang sesuai dengan Bapak Ibu Guru inginkan. Ya. Ya. Nah, lalu yang kedua itu ada konten web. Nah, di sini konten web itu seperti sebuah aplikasi di dalam web. Contohnya
menggunakan contoh dari yang sudah saya buatkan. Ini materi yang saya buat. Contohnya saya karena SMP, mengajar SMP, berarti saya menggunakan materi matematika sistem persamaan linear dua variabel. Misalkan seperti ini. Kemudian klik. Selamat datang. Nah, ini bisa ada berisi tujuan pembelajaran, materi, pendahuluan, latihan, atau tes akhirnya. Ini misalkan tujuan pembelajaran diklik. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator tujuan pembelajarannya. Lalu kita bisa kembali, lalu kita bisa lihat materinya. Nah, ini misalkan materinya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini misalkan saya ambil yang substitusi. Nah, bisa kembali ke menu utama. Klik. Kemudian bisa pula dengan latihan. Nah, di sini siswa bisa melihat latihannya. Nah, di sini misalkan contoh latihannya. Nanti mengerjakan. Nah, dan sebagainya. Lalu di sini juga berisi tentang tes akhir. Nah, tes akhir di sini siswa bisa mengerjakan latihan soalnya. Dengan nanti terakhirnya ditampilkan skornya. Dan misalkan ini Pak Joko membeli buku tulis dan buku gambar bla bla bla. Nanti siswa mengerjakan, di sini ada waktu pengerjaannya. Misalkan saya pilih 100 buku. Nah. Ini jadi lebih menarik untuk siswa belajar. Daripada siswa melihat buku kadang membosankan, di sini menggunakan aplikasi di sumber belajar, menggunakan web, siswa bisa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Nah, misalkan ini salah. Kemudian salah. Nah, lalu di sini keluar skornya. Tuh, ini salah satu dari sumber belajar menggunakan web. Nah, terakhir misalkan publisher. Nah, misalkan. Nah, ini konten, salah satu konten dari sumber belajar menggunakan web. Ini ada berbagai macam jenis. Nah, ini konten web belajar bisa dilihat di sini. Kalau yang tadi di atas video pembelajaran, kalau di bawah itu web pembelajaran. Nah, di sini bisa berbagai macam bentuk web aplikasi. Bapak Ibu guru bisa memilih sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini ada banyak sekali, ada web lainnya. Nah, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, lalu di sini ada audio untuk suara pembelajaran menggunakan suara. Nah, itu fitur dari sumber belajar. Lalu kita lanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu bank soal. Nah, ini bank soal sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu guru. Di sini ada latihan-latihan soal mulai dari sekolah dasar, kemudian ada sekolah menengah, lalu ada sekolah menengah atas sampai dengan sekolah luar biasa. Ya, saya berikan contohnya misalkan kelas 7. Kelas 7 pelajaran matematika. Ya, saya klik. Nah, di sini kumpulan soalnya sangat banyak sekali, ada latihan ulangan 1, ada penjumlahan, ulangan harian 1 sampai penjumlahan, latihan dan sebagainya, operasi hitung bilangan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada siswanya. Nah, ini contohnya. Contoh nomor 1. 3 ditambah 8 sama dengan misalkan 8. Lalu bisa klik next. Nah, 8 ditambah 16 misalkan sembarang 13. Nah, next. Kemudian misalkan di dalam kandang ada 17 ekor, paman menjual 8 ekor ayam. Jumlah ayam paman sekarang adalah, misalkan saya klik 8. Dan sebagainya sampai dengan soal terakhir. Nah, kalau sudah soal terakhir, kita misalkan klik ini Doni. Nah, hitung. Nah, nanti di sini tampilannya muncul ada soal, kemudian kunci jawaban yang benar apa, jawabannya itu apa, lalu ada pula pembahasan. Jadi siswa bisa langsung belajar, bisa tahu pembahasannya itu apa, yang benar itu yang mana. Nah, di sini ada status jawabannya,
benar true, kalau true itu benar, kalau kalau false itu salah. Di sini ada link referensi kalau ingin belajar lebih detail lagi di sini. Nah, ini sampai ke bawah ada 10 soal. Nah, kalau yang tidak diisi berarti di sini tidak muncul true or false-nya. Nah, itu salah satu menu dari bank soal. Ini ada berbagai macam latihan, pelajarannya sangat banyak. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, prakarya, bahkan ada bahasa Jawa pula ada. Jadi disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu guru sekalian. Nah, itu salah satu fitur dari rumah belajar, yaitu bank soal. Lalu kita masuk ke laboratorium maya, salah satu fitur utama dari rumah belajar, yaitu laboratorium maya. Kita coba klik. Nah, laboratorium maya, ini ada berbagai macam fitur. Contohnya ada proses fotosintesis, ada titik beku larutan. Ini berarti seperti laboratorium mini di dalam web. Nah, biasanya kita praktek di kelas, ini kita bisa praktekkan langsung secara online di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja sesuai dengan simbol dari rumah belajar. Nah, ada proses fotosintesis, gerak parabola, jaringan tumbuhan, ini biasanya lebih identik dengan guru IPA. Dan selengkapnya ini bisa dicari nama judulnya apa, jenjangnya apa. Nah, saya coba praktekkan yang ini, gerak parabola. Nah, misalkan ini gerak parabola. Nah, saya klik ini. Nah, maka geraknya akan praktek langsung keluar animasinya. Nah, sudutnya saya misalkan rubah menjadi 80. Nah, ini berubah sudutnya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Nah, gerak parabola. Nah, seperti itu. Nah, kecepatannya juga bisa dipercepat. Misalkan 40. Ini saya ganti 20. Yang sudutnya, nah ini bisa langsung ke sana dipraktekkan. Gravitasinya mungkin diperkuat menjadi 100. Nah, kita bisa praktekkan. Karena gravitasinya kuat berarti langsung jatuh. Nah, itu salah satu dari laboratorium maya. Nah, bisa dilihat di vlab.belajar.kemendikbud.go.id. Nah, itu salah satu fitur utama dari rumah belajar. Selanjutnya, selain dari fitur utama juga ada fitur lainnya, fitur pendukung. Nah, ini ada berbagai macam. Yang pertama ada peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik, kemudian ada wahana jelajah angkasa, lalu ada karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian, blok pena, edugame, dan augmented reality. Nah, kita buka yang pertama yaitu peta budaya. Nah, peta budaya ini biasanya dipakai oleh guru IPS. Nah, misalkan saya ambil dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini saya klik provinsinya. Nah, di sini nanti ada budaya dan tradisi dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga misalkan ada alat tradisionalnya. Kalau di Jawa Barat berarti ada alat tradisional angklung. Nah, ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa. Nah, contoh lagi misalkan saya ambil Provinsi Yogyakarta. Nah, ini juga langsung muncul. Jadi sudah tercover di sini. Nah, ini banyak sekali. Tinggal dilihat dan disampaikan ke siswa. Jadi kita tinggal ambil saja, kita tinggal sampaikan saja. Itu fitur dari peta budaya. Lalu yang selanjutnya ada buku sekolah elektronik. Nah, ini ada buku pelajaran dari berbagai mapel, ada PAUD, SD, SMP, SMA, sampai SMK. Di sini ada beberapa buku. Nah, ini contohnya buku pelajaran matematika, kemudian ini ada buku bahasa Indonesia. Nah, tinggal diklik saja nanti muncul bukunya. Tinggal dibaca-baca saja. Itu buku elektronik. Lalu ada wahana jelajah angkasa. Nah, ini wahana angkasa biasanya cukup dinikmati. Ini misalkan ada planet, ini bawah ada planet-planet.
Jupiter. Nah, Jupiter itu letaknya di sini di tata surya. Ini itu tata surya di angkasa. Lalu misalkan kita lihat bumi. Nah, ini bentuk bumi bisa dilihat. Selain kita menggunakan globe, di sini kita secara virtual bisa melihatnya secara langsung. Nah, ini globe. Nah, ini ada benua Afrika, kemudian ada benua Amerika, lalu ada benua Asia, Australia. Nah, di sini bisa dilihat melalui tayangan maya ini. Nah, misalkan kita juga bisa lihat planet-planet. Nah, ini planet, misalnya planet Merkurius. Nah, lalu kita bisa lihat lagi, misalkan Neptunus. Nah, ini planet Neptunus, bisa dilihat bentuknya seperti apa. Lalu ini ada planet Merkurius, bisa dilihat bentuknya. Nah, yang biasanya paling bagus itu planet Saturnus. Nah, ini Saturnus, kemudian ada Neptunus, kemudian bisa juga dilihat Uranus. Nah, ada berbagai macam bentuk planet, jadi siswa bisa melihatnya secara langsung. Nah, tidak mengawang-awang, tetapi bisa melihatnya secara langsung bentuknya seperti apa. Nah, itu salah satu fitur dari jelajah angkasa. Ini bisa dilihat menu-menunya, bisa dipilih kategorinya, planetnya, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat karya-karya dari anak-anak bahasa dan sastra. Di sini ada legenda Putri Cermin Cina, ada Geliga Sakti, dan sebagainya. Di sini bisa dilihat. Kemudian fitur selanjutnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru yang ingin butuh pelatihan bisa masuk ke sini, yaitu di simpatik.belajar.kemendikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu Guru bisa belajar, nanti ada pelatihan, ada jamnya, nanti ada misalkan kalau yang butuh 30 JP, jam pelajaran, nanti bisa masuk sini, bisa buat kenaikan pangkat. Biasanya untuk persyaratan kenaikan pangkat bagi yang ASN. Nah, ini masuk nanti daftar pelatihannya. Nah, saya juga ikut di sini, saya ikut Pembatik 2021 mulai dari level 1 itu literasi, kemudian level 2 itu implementasi, kemudian yang ketiga itu kreasi, lalu yang sekarang ini masuk ke level 4 yaitu kolaborasi. Jadi membagikan ilmu yang sudah saya dapat ke Bapak Ibu Guru. Nah, ini salah satu fitur dari pengembangan keprofesian. Lalu ada blok pena. Blok pena itu bagi Bapak Ibu Guru yang hobi menulis. Nah, bisa mencantumkan tulisannya di sini, ada blog yang biasa menulis blog bisa dicantumkan juga di sini. Nah, itu. Lalu ada edugame. Nah, ini edugame permainan, biasanya anak kecil itu suka mainan. Nah, di sini ada permainan Mamat Adventure, kemudian kita bisa lihat lebih banyak, misalkan ada rambu, belajar rambu-rambu lalu lintas, kemudian menangkap balon, lalu ada bakteri, kita bisa belajar tentang virus. Nah, lalu bisa belajar tentang pengenalan melalui sebuah aplikasi game di sini. Nah, tinggal klik, misalkan saya ambil Mamat Adventure. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi selain belajar bisa menggunakan video, bisa menggunakan sumber belajar, menggunakan latihan, juga bisa menggunakan permainan. Selamat datang. Anak-anak pasti lebih suka bermain. Nah, misalkan ini belajar. Salah satu menu. Kita bisa belajar mengenai ini tentang pramuka, pramuka untuk siaga, bisa belajar tentang lambang. Belajar lambang pramuka. Nah, lambang-lambang pramuka. Bisa belajar di sini lambang pramuka di sebelah kanan, kemudian baju di sebelah kiri dan sebagainya. Lalu bisa belajar tentang
Sandi-sandi. Belajar Sandi Morse. Kemudian ada semapur. Materinya terbit. Belajar semapur. Ini sangat menarik untuk siswa kita biar lebih siap untuk belajar. Nah, selamat kalau datang, sudah belajar bisa bermain. Ada bermain. Nah, ini ada petualangnya, pangkalan yang pertama. Hey, Mamat. Misalkan ini baret, berarti kita pasang yang warna hijau ini kita. Lalu ini yang di sebelah kanan, misalkan provinsi Jawa Tengah. Maaf salah. Ini. Nah, misalkan ini, kemudian ini. Nah, dan seterusnya. Ini sebuah permainan. Selamat datang di Mamat Adventure. Ayo berpetualang bersama si Mamat. Nah, ini bisa banyak sekali, bisa dilihat berbagai macam permainan. Tinggal dilihat saja dan dibagikan ke siswa. Nah, selain edu game, kemudian ada juga fitur rumah belajar yaitu augmented reality. Di sini tidak saya jelaskan karena nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah, selain dari fitur-fitur itu juga ada sumber belajar lainnya yaitu radio edukasi, kemudian ada M edukasi, kemudian ada suara edukasi, kursus daring, M modul dan sebagainya. Nah, misalkan saya buka yang ini M edukasi. Nah, ini mirip dengan rumah belajar. Nah, fiturnya salah satu fitur unggulannya itu virtual laboratorium, kemudian ada konten AR, kemudian konten CKC, konten mobil edukasi dan sebagainya. Nah, ini sumber belajar yang lainnya. Ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di belajar.kemendikbud.go.id. Ya. Ya. Itu penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Bapak Ibu guru bisa belajar melalui web dari Kemendikbud, belajar.kemendikbud.go.id. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, monggo Pak Wahyu. Ya Pak Umar, halo Pak Umar. Gih Pak. Ya, oke. Maaf tadi agak terkendala ini jaringannya. Oke, Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di tim, yang ada di tim boleh raise hand, nanti bisa saya izinkan agar bisa menghidupkan mikrofonnya. Kemudian yang ada di YouTube maupun di tim juga boleh untuk mengisi live chat untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada materi bisa angkat tangan atau menulis di kolom komentar. Oke. Sambil menunggu Pak Umar, saya dulu yang bertanya ya Pak Umar ya. Jadi kalau kita ingin mengakses semua resource yang ada di situ, syaratnya apa ya Pak? Harus mendaftarnya bagaimana gitu Pak? Ya, kalau hanya mengaksesnya saja itu tidak perlu login. Ya, jadi bisa dilihat secara umum video pembelajarannya bisa dilihat tanpa login. Kemudian kalau mau lihat tadi edu game-nya juga bisa secara langsung tanpa perlu login terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau yang ingin membuatnya, ingin mengupload ke
belajar.kemendikbud.go.id itu harus login terlebih dahulu. Oke, niku Pak. Syaratnya agar kita bisa upload ke situ apa ya, Pak? Syarat uploadnya nanti mengikuti mengikuti instruksinya aja di sini. Saya perlihatkan nggih, Pak. Saya bagikan lagi. Sebentar, contohkan ya, Pak. Tidak ada syarat apapun, cuma butuh email saja biasanya. Oke. Nah, contohnya ini. Contohnya nih. Zoom. Nah, kita misalkan mau ke sumber belajar. Nah, kalau tanpa login itu tidak apa-apa, syaratnya hanya tinggal melihat saja. Kalau ingin mengaksesnya lebih dalam, nah ini saya sudah login. Saya misalkan tak keluarkan terlebih dahulu. Nah, tinggal masuk. Klik masuk. Maaf, ini otomatis masuk. Saya lupa salin dulu. Ini saya otomatis masuk. Coba saya pakai browser yang lain. Ini. Belajar. Rumah belajar. Misalkan ini rumah belajar, kita mau login, nah tinggal klik login. Nah, tinggal masuk menggunakan email akun atau dan passwordnya. Kalau belum punya, bisa membuat akun. Nah, di sini buat akun bisa ini karena kelas maya untuk umum bisa, untuk sebagai guru bisa, untuk sebagai murid juga bisa. Ya, jadi tinggal seperti membuat akun saja. Lalu kalau sudah buat akun, tinggal masukkan ke loginnya saja, masukkan email kemudian passwordnya. Oke, seperti itu, Bapak. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi itu jika kita sebagai guru maupun umum tentu akan berbeda ya Pak fasilitasnya. Kalau sebagai siswa kan tidak bisa upload gitu atau mungkin juga bisa upload. Kalau siswa di kelas mayanya saja mungkin bisa masuk ke kelas maya. Nggih, tapi kalau sebagai student ya, Pak ya. Iya, sebagai student, tetapi kalau masuk ke yang fitur sumber belajar kayak yang video tadi itu bisa diakses oleh semuanya, Bapak. Iya. Oke. Ini ada yang raise hand, Bu Harni Atin. Silahkan Bu Harni Atin bisa menghidupkan mikrofonnya jika ingin bertanya langsung kepada Pak Umar. Halo Bu Arni. Oh, sepertinya terpencet ya Pak, bukan ingin bertanya beliau tadi. Ya, jadi intinya kita bisa menggunakan itu kapan saja dan di mana saja dan bisa digunakan untuk sebagai resource atau sumber belajar. Nah, pertanyaannya, jika tadi kan ada video, ada aplikasi gitu, boleh nggak Pak kalau kita unduh gitu? Jadi nanti kita menyajikan siswanya itu di tempat kita sendiri atau setidaknya kita sajikan secara offline gitu. Apakah kena hak cipta atau bagaimana Pak? Atau diizinkan? Boleh, di sini ada, saya perlihatkan. Sebentar. Saya perlihatkan di sini misalkan video pembelajaran nggih. Ini saya klik. Nah, di sini ada menu, saya pause dulu. Ini ada menu yang titik tiga ini, Bapak Ibu guru bisa download langsung. Nah, di sini ada download, misalkan saya klik download. Nah, ini nanti muncul download. Jadi bisa ditampilkan secara online maupun secara offline untuk video pembelajarannya. Nih. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini menunggu selesai downloadannya. Ini karena banyak jadi agak lama. Jadi bisa dilihat downloadannya di sini. Nah, jadi selain bisa ditampilkan di web, kemudian bisa ditampilkan secara offline. Tuh, tuh Bapak. Oke. Ya. Bu Dona, kalau ingin bertanya silahkan raise hand, nanti mikrofonnya saya hidupkan ya. Karena kalau saya hidupkan semua itu biasanya suaranya jadi ribet.
ya, jadi banyak noise. Maka yang ingin bertanya siapapun, Bapak Ibu boleh raise hand dulu. Nanti saya izinkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Saya aktifkan dari sini ya. Ini tadi dari kolom chat agar tidak banyak noise. Karena kalau banyak noise tidak terdengar secara jelas dan bahkan nanti rekamannya juga akan tidak sempurna. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari YouTube ya. Dari YouTube saya bacakan ke Pak Umar. Kalau kita bikin konten web di rumah belajar, apakah sudah tersedia link untuk akses peserta didik? Apakah semua bisa disinkronkan dengan LMS begitu, Pak? Nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengklik link-nya saja. Nah, caranya nah, Bapak Ibu bisa langsung misalkan ini saya kembali. Nah, misalkan klik ini web klik. Nah, lalu tinggal ini di copy saja Bapak Ibu. Nah, saya copy, misalkan copy, saya buka di sini, lalu tinggal dipastekan, klik. Nah, nanti akan muncul webnya. Nah, tinggal di copy linknya saja, lalu dibagikan ke siswa. Nanti siswa bisa melihatnya. Oke, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Pak Mar, terima kasih. Ini semoga menjawab pertanyaan Pak Ardi, Ardi 21 channel ya, yang bertanya melalui live chat di YouTube. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi bisa raise hand atau menulis di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Heri Tiningsih. Nah, rekamannya kemudian presensi akan kami bagikan ke grup WA maupun Telegram. Kemudian nanti hari Senin kita masih ada satu kali sesi web meeting bersama Pak Asep dan temannya atau isi. Nanti kita satu kali pertemuan untuk PowerPoint, kemudian kita juga akan kami sampaikan ke grup ya. Sudah biasanya kami lengkapi dengan materi, daftar hadir, kemudian undangan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan khawatir untuk administrasi, nanti semuanya kami informasikan ke grup. Yang penting Bapak Ibu sudah masuk ke grup WA maupun ke Telegram. Bagi yang mungkin join di YouTube, belum gabung ke grup, bisa masuk ke daftar.panedumain.com. Nanti di sana sudah ada tautan WA dan ada tautan Telegram yang bisa Bapak-Ibu bergabung melalui tautan tersebut. Agar nanti mendapatkan info yang utuh dari kegiatan ini. Sehingga jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di sana. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi, Pak Umar. Nanti bisa disambung di grup WA maupun Telegram jika ada yang perlu ditanyakan. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Umar akan memberikan kata-kata penutup closing statement-nya. Silakan, Pak Umar. Ya, ya kita sebagai guru maka kita harus berinovasi. Ya, berinovasi karena kita masuk ke dunia teknologi 4.0, maka alangkah baiknya kita memanfaatkan teknologi yang ada, salah satunya menggunakan rumah belajar. Ya, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya mungkin Bapak-Ibu semuanya untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya, terutama kepada Pak Umar sebagai narasumber pada siang hari ini. Semoga yang kita lakukan ini menjadi amal jariah buat kita semua, yang pada umumnya bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai pendidik, calon pendidik, dan orang yang peduli pada pendidikan, yang berkecimpung dalam pendidikan. Ya.
nanti impact-nya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, di lingkungan kita, dan di Indonesia pada umumnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, mungkin pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke grup. Kemudian daftar hadir dan yang lain akan kami sampaikan ke grup. Nanti Bapak-Ibu bisa diskusi juga di grup, tapi untuk hari ini grupnya belum kami buka ya, karena hari ini weekend ya Bapak-Ibu. Kemudian nanti minggu kita libur dulu. Nanti Senin ada satu kali web meeting lagi bersama Pak Asep. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dan Bapak-Ibu semuanya boleh leave duluan. Saya masih menunggu untuk rekaman tersimpan. Itu Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak.